Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya, Pak Kumis. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tips dan info cara menghilangkan flek hitam, mencerahkan kulit wajah, serta menghilangkan bintik-bintik hitam atau noda hitam akibat bekas jerawat. Nah, jadi untuk bahan-bahan dan juga cara meraciknya langsung saja kita simak videonya berikut ini. Nah, jadi untuk bahan yang pertama, di sini siapkan 1 biji bawang merah ukuran sedang. Kita akan haluskan bawang merahnya dengan cara kita parut. Jadi, bawang merah ini sangat bagus sekali untuk menghilangkan flek-flek hitam ataupun noda hitam akibat bekas jerawat yang ada di kulit wajah kita. Jika kalian ingin menumbuk bawang merahnya juga boleh, terserah kalian saja. Nah, jadi seperti inilah hasilnya. Kemudian untuk bahan yang kedua, di sini kita akan menambahkan susu cair. Untuk susu cairnya kalian bebas, boleh pakai merek apa saja, terserah kalian ya. Jadi setelah itu tinggal kita aduk hingga tercampur merata. Nah, teman-teman, untuk menghilangkan rasa perih dari bawang merah ini, setelah kita aduk sampai semua bahannya tercampur merata, kita diamkan dulu selama 1 jam. Setelah itu baru kita gunakan. Nah, untuk cara penggunaannya, bersihkan wajah Anda dari sisa-sisa make up, kemudian kita oleskan masker ini atau digosok-gosok secara perlahan selama kurang lebih 2-3 menit. Setelah itu diamkan lagi selama 10 menit. Selanjutnya boleh langsung dibilas dengan menggunakan air bersih. Nah, agar hasilnya maksimal, silahkan gunakan masker ini secara rutin dan teratur 3-4 kali dalam seminggu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya agar channel ini lebih maju dan lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.